selesai. Siapa kita? Amin. Don't go in upside. Stop. Pat the ball to sini. Stop. Because pemain and bola di sini. Pemain ball di sini. Then we go cover. Keep throwing. Laga uji coba kalian di Jogja,
di sini tidak untuk itu. Kita kasih kesempatan untuk itu. Kita habisi masuk ke dalam, kita menangkan karena ada keluarga kalian menanti rezeki untuk ini. Ya, tanamkan kemenangan hari ini. Keluar dari ruangan, kita akan masuk kembali dengan senyuman kemenangan. Semangat ya, semangat ya. Yo, kita gas ini. Oke, jangan please. Sebelum pertandingan berdoa mulai. Komposisi ataupun formasinya 4-3-3 ya. Amis dan Indro mengapit Kane, depan ada Patu, Ipai, Gagarin. Belakangnya Javlon dan Wildansa seperti biasa. Ya. Dari materi yang diturunkan terlihat jelas ya, Borneo tidak akan melepas pertandingan ini. Ya. Mereka tetap all up. Mereka terus melakukan serangan. Dan ada Victor Salinas tadi. Jatuh kembali kepada Patu ternyata. Oh, sebuah bahaya pemirsa. Dan, oh, sukar dipercaya. Dua kali pemirsa. Gawang menyelamatkan Wawan Hendrawan. Yang pertama adalah Misa, dan yang kedua Tiang. Kali ini Septian. Septian bagas sekarang. Dikuasai lagi, kita lihat masih ada Kei Hirose. Umpan kali ini kosong, Wahyu dihabisi. Baik sekali. Kepas kepada Vano, Lili Pali. Umpan saya kepada Patu. Patu kita, oh baik sekali. Umpan Patu pemirsa. Fajar Patu Roman kali ini. Dan Terence, Terence, Terence. Oh, apa yang terjadi? Kembali lagi pemirsa, belum selesai. Vano Lili Pali. Dua kali, bahkan ketika sudah kosong pun belum bisa masuk bola. Umpan kembali, oh luar biasa. Tunggu, ada dua pemain di depan bola. Ya, Patu dan juga Javlon. Patu kali ini berhasil. Patu! Dan gol! Kembali lagi pemirsa, Patu menunjukkan kelasnya setelah di babak yang pertama berkali-kali. Victor Salinas. Oh, oh, apa
apa yang terjadi pemirsa? Penalti kan. Apakah ini menjadi sebuah pelanggaran yang jadi? Kita lihat Fano Lilipale. Eksekusi yang sangat baik dari Vano Lilipaly sebetulnya sudah bisa ditebak arahnya, tapi sangat keras dan sedikit tinggi dan itu menyulitkan bagi. Habis baterai cepat.